Video aksi heroik Kapolsek Teluk Jambe Timur, AKP Rian Faisal memadamkan api yang membakar ilalang di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek, JAPEK, viral di media sosial, pada Senin, 31 Oktober 2022. Sebuah video diunggah akun Instagram Infokru memperlihatkan perwira polisi tengah berusaha memadamkan api yang membakar ilalang tepatnya di KM 49/400 wilayah Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dalam aksinya, Rian berusaha memadamkan api dibantu oleh warga menggunakan ranting pohon. Kapolsek Teluk Jambe Timur Rian menceritakan, awalnya ia mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kepulan asap di pinggir jalan tol tepat di KM 49, tol JAPEK arah Cikampek. Setelah menemukan titik api, dia langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran. Akan tetapi khawatir area yang terbakar semakin meluas, dirinya langsung berusaha memadamkan api yang sudah menjalar hampir 100 meter dengan alat seadanya. Butuh waktu sekitar 20 menit, api yang menjalar membakar ilang-ilang di pinggir tol Jakarta Cikampek tersebut berhasil dipadamkan. Setelah itu petugas pemadam kebakaran datang dan melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api tidak muncul kembali.